Adanya instruksi pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan juga maklumat Kapolri membuat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Merangin menghentikan 4 turnamen sepak bola yang sedang berlangsung, yakni turnamen di Renah Pemenang, Sekancing, Jangka, dan Muara Siau. Tidak dapat dipungkiri ada yang dirugikan dari dampak penghentian kegiatan turnamen termasuk panitia. Namun kata Taufik, setelah dijelaskan semua panitia sepakat dan memaklumi penghentian sementara kegiatan turnamen yang sedang berlangsung. Ada yang berguna di Merangin, ada 4 turnamen di Renah-Pemenang, Sekancing, Jangkat, dan Siap. Jadi keempat-empatnya alhamdulillah pertanggal 1 minggu yang lewat itu serempak ditutup. Lut Hidayat, Jambi TV.